Pemirsa, pemerintah Kota Bandung mengapresiasi bantuan instalasi air siap minum dari kelompok masyarakat yang sudah dipasang di 3 kecamatan, yaitu Cicendo, Sukajadi, dan Astana Anyar. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, pun berharap layanan tersebut berjalan baik dan bisa dinikmati masyarakat hingga diduplikasi ke seluruh kecamatan di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerima bantuan berupa instalasi air siap minum dari kelompok masyarakat Rabu pagi 23 September 2020. Instalasi air siap minum tersebut sempat dicoba langsung oleh Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana, Camat Cicendo hingga Danlanud Husein Sastranegara dan dinyatakan aman untuk dikonsumsi. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana berharap layanan tersebut bisa membantu masyarakat mendapatkan air bersih hingga membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 dari sisi sosial maupun ekonomi. Yana mengatakan ini merupakan salah satu persoalan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah, tapi butuh bantuan pihak lain. Karenanya dirinya mengharapkan bantuan kelompok masyarakat agar instalasi air siap minum tersebut bisa diduplikasi ke seluruh kecamatan di Kota Bandung. Ya, jadi tentunya pemerintah kota mengapresiasi ada satu bantuan dari kelompok masyarakat berupa air siap minum. Ini tentunya mudah-mudahan bisa membantu masyarakat juga untuk mendapatkan tadi air dan layak minum. Mudah-mudahan ini juga sedikit membantu kelompok masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19 baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Jadi terima kasih karena memang urusan pandemi COVID ini kan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Butuh partisipasi dari berbagai kelompok masyarakat dan hari ini ada salah satu kelompok masyarakat yang secara konkret memberikan bantuan. Nah, ini kecamatan Cicendo ini masih ada kecamatan Cicendo yang sudah dipasang instalasinya itu di kecamatan Cicendo, kecamatan Sukajadi dan kecamatan Astana Anyar. Mudah-mudahan kalau di 3 kecamatan ini bisa berjalan baik dan hasilnya juga bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya mengharapkan ini bisa diduplikasi di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandung. Selain di Cicendo, saat ini instalasi serupa pun telah dipasang di Kecamatan Sukajadi dan Astana Anyar. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana turut meresmikan instalasi air siap minum di Kecamatan Sukajadi Rabu pagi 23 September 2020. Budi Hartati, Bandung TV.